Memang ada barang berharga, namun nyawa lebih berharga. Alhamdulillah semuanya selamat dan saya anggap ia adalah dugaan di bulan Ramadan. Itu luahan Muhammad Adam Lau, 60 tahun, penyewa sebuah rumah yang hangus dalam kebakaran di Jalan Abdullah Bangsar tengah hari Isnin. Dalam kejadian itu, rumah papan yang dijadikan pejabat peribadi dan tempat tinggal beberapa pekerja musnah 100%. Muhammad Adam berkata ketika kejadian dia berada di Sentul sebelum menerima panggilan dari pekerja dan bergegas pulang. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Pantai Hamid Daud berkata keadaan angin dan cuaca panas selain binaan rumah daripada kayu menyebabkan api cepat merebak. Kita pada kebakaran ini melibatkan Balai Pantai, Balai Hantua, Balai Harta Mas, Balai Seputih, melibatkan 47 anggota lah. Dan kita ambil masa setengah jam untuk kawal kebakaran. Dan peringkat sekarang masih lagi kerja-kerja overhaul. Kebakaran belum pada sepenuhnya. Buat masa sekarang dalam mengikut owner, tidak ada mangsa lah. Tidak ada mangsa. Dan rumah ini disewa kepada pekerja dia. Siasatan kita kena tunggu keputusan daripada forensik lah. Dan tak ada sebarang kemalangan jiwa gitu. Masa sampai kebakaran tu memang dah besar. Dah agak besar. Dia punya masalah dia pertama sekali keadaan cuaca lah. Kemudian binaan bangunan ni merupakan kelas kelas apa dia panggil kelas sementara ni. Dia, kebakaran yang cepat merebak. Kelas A, kebakaran yang cepat merebak.